Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Istana Tutorial. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara memasang link WhatsApp di Instagram. Pertama, sebelum kita menuju langkahnya, persiapkan dulu link WhatsAppnya. Di sini saya sudah punya link WhatsApp kayak ini, yang di atas ini. Teman-teman belum punya, silakan teman-teman buat terlebih dahulu. Caranya silakan lihat di tutorial saya sebelumnya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Kemudian agar ini tidak terlalu panjang, kita singkat menjadi seperti ini, bit.ly/masulil. Caranya untuk menyingkat link yang panjang ini bisa teman-teman lihat di tutorial saya sebelumnya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Jika sudah, kita copy aja dulu ini. Kita copy. Nah, dan yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah di Instagram ini tidak bisa memberi link, baik link WhatsApp ataupun link yang lainnya di status. Jadi jika kita mau memberi link di Instagram ini, kita harus meletakkannya di profil. Kita buka dulu Instagramnya, kemudian kita masuk ke profil di bawah ini, di pojok kanan bawah. Nanti kalau mau teman-teman promosi di status, tinggal arahin aja ke profil. Misalkan kata-katanya seperti ini, jika Anda berminat silahkan hubungi saya via WhatsApp, lihat di profil saya, atau semacamnya. Kemudian kita klik edit profil. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah untuk meletakkan link, kita letakkan di situs web ini, jangan diletakkan di bio. Sebab kalau diletakkan di bio sama dengan kita meletakkannya di status, tidak bisa diklik. Saya coba dulu. Nah, seperti ini. Jika sudah, tinggal teman-teman klik tanda centang di pojok kanan atas ini, dan hasilnya akan tampil di bawah nama profil kita ini. Kita coba klik dulu apakah sudah berhasil. Dan link dari Instagram ke WhatsApp kita sudah berhasil. Mungkin untuk tutorial kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.